Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-226 sekarang telah keluar. Dan seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbaru keluar, saya akan membuat pembahasannya. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu, karakter baru yang bernama Gajah, meskipun awalnya dia bersikap baik dengan menjadi pemandu bagi kelompok Asta, ternyata dia memang memiliki niatan lain. Karena ternyata, dia sepertinya memang diutus oleh Ratu Kerajaan Heart untuk menghalangi teman-teman Asta saat Asta diculik. Dan pada chapter yang lalu, meskipun kita sudah melihat kalau Gajah sudah merapalkan mantra dari Grimoire untuk menggunakan sihir, tapi kita masih belum tahu jenis sihir seperti apa yang dimiliki oleh Gajah ini. Karena memang setelah Gajah merapalkan mantranya, kita tidak lagi ditunjukkan pertarungan antara Gajah yang sedang melawan Noel itu. Dan menariknya, pada chapter kali ini, mantra yang pada chapter yang lalu telah Gajah rapalkan ternyata merupakan mantra sebuah sihir jenis cahaya. Dan bisa dikatakan mengetahui fakta kalau Gajah merupakan pengguna sihir cahaya memanglah sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena memang seperti yang kalian tahu, kalau sampai sekarang orang yang telah diketahui menggunakan sihir cahaya hanyalah dua orang saja, yaitu Lumiere dan juga Patri. Tapi setelah Lumiere musnah dan sekarang kondisi Patri juga tidak diketahui, malah muncul lagi karakter baru yang memiliki sihir tipe cahaya. Dan mengejutkannya, sihir yang digunakan oleh Gajah ini bahkan bisa mengejar musuhnya meskipun musuhnya telah menghindari serangan itu. Dan untung saja sebelum Noel terkena serangan dari sihir cahaya milik Gajah ini, sihir itu telah dipindahkan oleh sihir ruang waktu milik Finral. Seperti yang kalian tahu, kalau roh agung yang pertama kali diperkenalkan dalam Black Clover adalah Sylvie, sang roh angin yang telah memilih Yuno sebagai pemiliknya. Dan setelah itu, roh agung yang diperkenalkan adalah Salamander, sang roh api yang pertama kali diketahui dimiliki oleh Vanna. Dan setelah Vanna kalah, sekarang roh api Salamander memilih Fuegoleon sebagai pemiliknya setelah Fuegoleon sadar dari koma. Dan mengejutkannya, pada chapter kali ini di Kerajaan Heart malah muncul roh agung yang lainnya. Dan roh agung yang muncul di Kerajaan Heart ini adalah sang roh air Andin. Memang benar, sebelumnya kita sudah melihat kalau Asta telah diculik dengan menggunakan sebuah sihir air. Tapi siapa sangka sihir air yang digunakan untuk menculik Asta itu adalah sihir air dari roh agung Andin. Dan selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi, yang memiliki sang roh air ini adalah Ratu Kerajaan Heart, yang memang sampai sekarang sosoknya sendiri masih belum terungkap seperti apa. Tapi yang jelas, jika Ratu Kerajaan Heart ini dipilih oleh sang roh agung, tentunya dia bukanlah orang sembarangan. Dan tentunya Ratu Kerajaan Heart ini juga merupakan orang terpilih, karena tentunya sang roh air Andin tidak akan memilih orang biasa-biasa saja untuk jadi pemiliknya. Pada chapter yang lalu, saat Noel menggunakan sihir gaun airnya, Gajah memang sempat mengatakan sihir Noel adalah tingkat 1. Tapi karena pada chapter yang lalu masih tidak ada penjelasan sama sekali, jadi saya masih bingung dan tidak bisa membahasnya. Tapi ternyata di dalam Kerajaan Heart, mereka mengukur kekuatan sihir seseorang dengan sebuah angka. Dan untuk sihir terlemah berada di dalam nomor 8 atau 9. Oleh sebab itu, Asta yang tidak memiliki kekuatan sihir dikategorikan sebagai manusia dengan sihir tingkat 9. Sedangkan Mimosa, meskipun dia berasal dari keluarga kerajaan, dia dikategorikan sebagai manusia dengan sihir tingkat 3. Sedangkan Noel adalah manusia dengan sihir tingkat 1. Tapi yang mengejutkannya, ternyata masih ada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat 0. Dan saat Andin mengatakan hal itu, ditunjukkan Gajah, yang itu berarti Gajah adalah seorang manusia dengan sihir tingkat 0, yang itu berarti dia lebih kuat dari Noel. Tapi meski Gajah adalah orang yang lebih kuat daripada Noel, tentu saja bukan berarti Noel akan mudah dikalahkan. Karena dengan bantuan dari sihir Mimosa dan Finral, meskipun Gajah lebih kuat dari Noel, akhirnya Noel dapat mendaratkan serangan sihirnya terhadap Gajah.
Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-226 kali ini. Seperti yang telah kalian ketahui, kalau yang telah menculik Asta dengan sihir airnya adalah sang roh air, Andin. Dan karena Andin memanglah roh agung yang dimiliki oleh Ratu Kerajaan Heart, tentunya yang menyuruh Andin untuk menculik Asta adalah Ratu Kerajaan Heart itu sendiri. Tapi karena memang Asta tidak mampu mengalahkan kekuatan Andin dengan kekuatan anti sihirnya, pada awalnya Asta cukup terdesak, karena dia harus terikat dan ditenggelamkan oleh sihir air oleh Andin. Tapi untungnya saat Asta diculik, Sekre ikut terculik juga. Dan saat Asta sedang terdesak inilah Sekre yang masih berada dalam bentuk burung menerobos masuk ke penjara air yang menenggelamkan Asta dan melepas Burgol yang membelenggu Asta dengan sihirnya. Dan di saat itulah Asta yang tadinya sudah mulai terdesak mendapat kesempatan kembali. Oleh sebab itulah Asta yang menyadari kalau di sana ada orang yang tentunya jika ada orang berarti di sana juga ada udara, akhirnya Asta memutuskan untuk menghampiri orang tersebut. Dan dengan kekuatan anti sihirnya, akhirnya Asta berhasil menebas penjara sihir Andin dan dia berhasil menghampiri sang ratu kerajaan Heart. Tapi sayangnya, walaupun Asta sudah berhasil mendekati ratu kerajaan Heart, kita masih belum tahu seperti apa wajah dari orang yang dikenal memiliki kekuatan yang lebih besar dari gabungan semua kesatria sihir kerajaan Clover itu. Karena memang sesaat setelah Asta berhasil menghampiri Ratu Kerajaan Heart, manga Black Clover chapter ke-226 harus berakhir. Oleh sebab itu, untuk dapat melihat seperti apa wajah dari Ratu Kerajaan Heart, kita harus menunggu lagi manga Black Clover pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-226 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.